Halo semua, ada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang ada di kelas 4. Ini adalah soal di kurikulum Merdeka. Di sini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di situ. Kita bahas yaitu di antara satuan-satuan sentimeter persegi, meter persegi, are, hektar, kemudian kilometer persegi, mana yang sebaiknya digunakan untuk menyatakan luas daerah berikut ya. Nah, di sini kalau kita ingin menyatakan satuan untuk lapangan sekolah, kita bisa menggunakan meter persegi ya. Sedangkan untuk luas buku catatan, kita bisa menggunakan sentimeter persegi. Kemudian luas negara bisa kita gunakan yaitu kilometer persegi. Dan untuk luas sawah kita bisa menggunakan hektar atau HA ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.